Kualifikasi Piala Asia U20 sudah resmi berakhir pada hari Minggu kemarin. Dari 45 negara yang mengikuti babak kualifikasi, hanya 15 negara yang lolos Piala Asia U20 2025. Hanya dua negara wakil dari ASEAN yang lolos Piala Asia U20, yakni Indonesia dan Thailand. Indonesia lolos sebagai juara grup FC, sementara Thailand lolos sebagai salah satu runner-up terbaik dari grup H. Inilah daftar 16 negara yang lolos Piala Asia U20 2025. China, Suriah, Uzbekistan, Korea Selatan, Arab Saudi, Korea Utara, Indonesia, Iran, Irak, Jepang, Qatar, Yaman, Kirgistan, Australia, Thailand dan Yordania. AFC belum mengumumkan pot drawing penyisihan grup Piala Asia U20 2025. Namun akun X40 Rankings telah memprediksi pembagian pot untuk drawing nanti. Inilah prediksi 40 Ranking untuk pot drawing Piala Asia U20 2025. Pot 1 diisi China, Uzbekistan, Irak dan Jepang. Pot 2 diisi Korea Selatan, Australia, Iran dan Yordania. Pot 3 diisi Indonesia, Arab Saudi, Suriah dan Kirgistan. Pot 4 diisi Qatar, Thailand, Yaman dan Korea Utara. Drawing penyisihan grup Piala Asia U20 akan digelar pada 7 November 2024 mendatang. Piala Asia U20 2025 yang akan berlangsung di Cina akan dimulai pada tanggal 6 sampai 23 Februari 2025 mendatang. Empat negara yang lolos ke semifinal yang mewakili Asia di Piala Dunia U20 2025 yang akan digelar di Chili.